Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan hampir 100%. Sebelumnya ada 13 pasien yang dinyatakan positif COVID-19, namun kini telah menjadi sebanyak 25 orang. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rabu kemarin merilis kasus perkembangan terbaru COVID-19. Dalam rilis tersebut disampaikan ada penambahan 12 kasus terkonfirmasi positif dari hasil swab yang dilakukan pada tanggal 31 Mei yang lalu. Dari 12 kasus itu, 6 diantaranya berasal dari tenaga kesehatan dan 6 lainnya berasal dari warga di 6 kecamatan. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dr. Siti Jainab mengatakan, atas penambahan sebanyak 12 kasus terkonfirmasi positif tersebut, maka kini jumlah kasus positif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi 25 kasus. Untuk jumlah kasus konfirmasi, kita ada penambahan sebanyak 12 kasus konfirmasi, dan ini adalah swab yang diambil pada tanggal 31 Mei lalu, jadi sekitar 10 hari yang lalu. Dan ini tersebar di 6 kecamatan. Yang pertama, laki-laki 62 tahun, Desa Bajayau, Kecamatan Dahabar. Kemudian perempuan 37 tahun, Desa Bambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan. Kemudian ada yang satu keluarga, perempuan 58 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Laki-laki 7 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Perempuan 34 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Perempuan 25 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Dan laki-laki 59 tahun, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. Ini satu keluarga. Sementara Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Ahmad Pikri menghimbau masyarakat agar lebih menjaga diri dan mematuhi protokol kesehatan. Di balik semua ini tentu kami ingin menghimbau masyarakat Hulu Sungai Selatan bahwa dengan penambahan pasien yang konfirmasi baik orang Hulu Sungai Selatan maupun orang luar Hulu Sungai Selatan yang ada di Hulu Sungai Selatan, mengharapkan kearifan kita untuk menyikapinya dengan semakin mematuhi semua protokol kesehatan yang ada. Siapapun dia, masyarakat biasa, para pejabat, ASN, dan lain-lain, ikuti protokol kesehatan yang seringkali sudah kita sampaikan. Sehingga paling tidak kalau kita punya protokol kesehatan, kita bisa mencegah penyebaran. Muhammad Lutfi Darlan Desopan melaporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.